Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para guru besar, senior, dan teman sehat sekalian. Marilah kita pagi ini berbincang-bincang mengenai hipogonadisme. Saya akan mohon izin untuk share screen ya. Ya, jadi hipogonadisme pada berbagai kelainan endokrin dan komplikasinya pada sistem kardiovaskuler. Saya mulai slide saya, nanti bincang-bincang kita akan saya mulai dengan fisiologi, definisi, klasifikasi, tanda dan gejala, dan diagnosis dari hipogonadisme, dan dilanjutkan dengan komplikasi kardiovaskuler. Kita mengingat kembali fisiologi, aksis, hipotalamus, hipofisis, dan testis maupun ovarium. Dimulai dari hipotalamus yang memproduksi gonadotropin releasing hormon yang akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan follicle stimulating hormon maupun luteinizing hormon yang selanjutnya dia akan merangsang testis maupun ovarium untuk mengeluarkan testosteron maupun estrogen. Definisinya, hipogonadisme adalah suatu kumpulan klinis yang diakibatkan oleh kekurangan androgen yang akan mengurangi fungsi beberapa organ dan mengurangi juga quality of life dari seseorang. Sementara peran testosteron dalam tubuh secara garis besar adalah maturasi dari alat seksual laki-laki, memproduksi tanda seksual sekunder, misalnya adanya jenggot, rambut, tiak maupun pubes, nada suara, produksi normal dari sperma, kendali seksualnya, pertumbuhan massa dan kekuatan otot, densitas dan kematangan tulang, serta sebenarnya testosteron ini diproduksi dalam jumlah sedikit di ovarium. Nah, ini juga aksis tadi, tapi sudah disebutkan mengenai klasifikasinya. Misalnya ada primary hipogonadisme, disebut juga hipergonadotropic hipogonadisme maupun secondary hipogonadisme, yaitu hipogonadotropic hipogonadisme. Nah, misalnya klasifikasi pada primary hipogonadisme, efeknya adalah sekresi testosteron menurun karena adanya disfungsi dari testis ya, misalnya pada sindroma Klinefelter. Nah, sementara pada yang sekunder, efeknya sekresi luteinizing hormon maupun follicle stimulating hormon ini menurun, terjadi disfungsi di tingkat hipofisis misalnya karena tumor. Yang berikutnya adalah sekresi dari gonadotropin releasing hormon menurun, disfungsi hipotalamus misalnya pada sindroma Kalman. Nah, ini secara klasifikasi ya, primer dan sekunder, kegagalan testis penyebabnya adanya terapi radiasi, trauma, infeksi parotiditis misalnya, isemi karena ada torsi pada testis, sekundernya masalah pada hipotalamus maupun hipofisis, misalnya penyebabnya penggunaan opioid, usia maupun penyakit kronis. Nah, ini yang lebih luas lagi, gangguan pituitary hipotalamus, misalnya adanya panhipopituitarism, kemudian adanya isolated LH dan LSH yang berkurang, bisa dibagi prepubertal, prepubertal dibagi kongenital, misalnya pada Prader-Willi syndrome, acquired, misalnya pada sindroma Cushing. Nah, postpubertalnya bila testis lebih dari 2 cc, misalnya kongenital juga acquired kongenitalnya dengan defisiensi parsial dari LH dan LSH. Sementara yang didapat misalnya pada tumor adenoma hipofisis, sindroma Cushing juga bisa. Sementara abnormalitas testis yang primer misalnya terjadi pada sindroma Klinefelter, aplasia seledih, beberapa sindrom misalnya nunan maupun distrofi dari miotonik. Nah, ini kondisi-kondisi yang berhubungan dengan hipogonadisme. Misalnya terjadi pubertas yang terlambat, metaboliknya dengan obesitas, kardiovaskular penyakitnya terkait dengan hipertensi, penyakit kroniknya misalnya COPD, farmakologik
misalnya penggunaan oral glukokortikoid. Ya. Nah, gejala dari hipogonadisme, misalnya libido yang mengurang dan aktivitas seksual yang berkurang, terjadi depresi, pada tandanya misalnya adanya ginekomasti yang bilateral, serta adanya infertilitas yang berhubungan dengan hitung sperma yang rendah. Ini misalnya terjadi pada sindroma Klinefelter, tanda-tandanya indeks massa tubuh dan persentase lemak tubuh yang meningkat, kemudian mengakibatkan massa otot yang berkurang dan kekuatan otot yang mengurang juga. Tanda lain misalnya testis yang kecil, pigmentasi skrotum yang berkurang, penis yang kecil, kurang dari 8 cm misalnya, ada disfungsi ereksi, adanya kehilangan rambut-rambut pubes maupun ketiak, dan tumbuhnya rambut di sepanjang midline ke arah umbilikus. Nah, kalau tadi pada pria atau laki-laki, ini pada wanita, primary gonadal failure, disebut juga hipergonadotropic hipogonadisme, terjadinya di ovarium, sementara yang sekunder terjadinya atau disebut sebagai hipogonadotropic hipogonadisme terjadinya di hipotalamus maupun di hipofisis. Contohnya misalnya hipogonadisme male adalah complete testicular feminization syndrome, Turner syndrome, Rokitansky syndrome, Swyer syndrome. Nah, pada testicular feminization syndrome ditandai dengan seksualnya perempuan atau wanita, juga tumbuh nanti sebagai wanita, tapi tidak ada tidak ada mensnya, primary amenore, tidak ada uterus, tidak ada virilisasi, sementara testosteron plasmanya tinggi, tetapi dia karena ada resistensi terhadap jadi jaringan terhadap testosteron dan dehidrotestosteron, sehingga relatif tidak berperan testosteron ini kemudian. Nah, pada sindroma Turner didapatkan pada laboratoriumnya FSH, LH yang tinggi, tapi estradiol 17-nya rendah. Yang khas mungkin ada short stature ya di sini ya, dan primary amenore maupun uterus yang hipoplastik. Sementara pada sindroma Swyer di sini didapatkan FSH dan LH yang tinggi. Seksnya adalah wanita, tidak ada feminisasi saat pubertal, primary amenore. Nah, hipogonadisme sekunder bisa didapat pada premature ovarian failure, Kalman syndrome maupun sindrom resistant ovarium maupun ovarium dysgenesis. Nah, kunci dari diagnosis hipogonadisme sebenarnya adalah pada kadar hormon testosteronnya. Nah, kalau kita lihat di sini alur diagnosisnya, maka kalau kita menjumpai pasien dengan tanda-tanda klinis hipogonadisme, kita akan periksa total testosteron. Bila kurang dari 200, sangat mungkin ini suatu defisiensi androgen, kita lanjut periksa dengan luteinizing hormone ya. Sementara kalau borderline rendah 200 sampai 350, maka kita harus mengulang total testosteron dan mengukur juga free testosteron. Apabila free testosteronnya rendah, sementara total testosteronnya kurang dari 250, maka kita sudah sampai pada kesimpulan androgen defisiensi yang kita lanjut nanti periksa LH. Ya. Sementara kalau free testosteronnya normal, maka kemungkinan defisiensi androgen kita kesampingkan. Ini satu jurnal yang mengevaluasi pemberian testosteron pada mereka yang defisiensi testosteron. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa setiap klinisi itu harus menginformasikan pasien-pasien yang kekurangan testosteron bahwa testosteron yang rendah itu merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Ini rekomendasinya kuat, evidence levelnya grade B, ya B. Nah, ternyata hubungan antara testosteron rendah dengan sindrom metabolik itu bisa bersifat bidireksional dan dia akan mempengaruhi risiko kardiovaskuler maupun metabolik
dan fungsi endotel. Kita bisa lihat hipogonadisme bisa mengakibatkan obesitas, hipertensi, dislipidemia, hiperglikemi, insulin resisten yang mengerucut menjadi sindroma metabolik yang akhirnya nanti terjadi aterosklerosis. Nah, faktanya kolesterol yang rendah ini akan berhubungan dengan kejadian kardiovaskuler dan faktor-faktor risikonya adalah dislipidemia, hipertensi, obesitas. Sementara testosteron, kadar testosteron akan berhubungan terbalik dengan indeks massa tubuh, lingkar pinggang, LDL maupun trigliserid. Nah, hipogonadisme itu berperan pada aterosklerosis dengan cara meningkatnya proses inflamasi dan mempengaruhi sel endotel serta mekanisme seluler yang lain. Kadar testosteron yang rendah juga meningkatkan kemungkinan iskemi miokard. Ini hubungan antara hipogonadisme dan aterosklerosis. Di sebelah kiri hipogonadisme bisa meningkatkan indeks massa tubuh yang selanjutnya akan terjadi aterosklerosis. Demikian pula dengan faktor-faktor risiko hipertensi, dislipidemia tipe 2DM, obesitas akan menjadikan aterosklerosis yang lanjut menjadi coronary artery disease. Selanjutnya terjadi isemi miokard. Nah, dimulai dengan dislipidemia, bisa terjadi obesitas, lanjut dari hipogonadisme, dan obesitas dan hipogonadisme ini seperti lingkaran setan, ya. Kemudian mereka akan pada akhirnya tadi yang terjadi kaitan dengan kejadian kardiovaskuler. Nah, ini adalah gambaran dari proses pembentukan aterosklerosis akibat hipogonadisme. Kita bisa lihat di tengah dan arteri yang normal, kemudian muncul plak yang awal, kemudian plak yang mature, kemudian terjadi rupture plak. Sementara mekanismenya di sebelah kanan melalui LDL yang tinggi, triglycerid yang meningkat, HDL yang turun, lipoprotein dan insulin resisten yang meningkat, serta tekanan darah yang meningkat, deposisi lemak maupun disfungsi endotel, kemudian terjadi penurunan dari eritrosit progenitor sel maupun vascular cell adhesion molekul yang meningkat dan sitokin proinflamasi meningkat, tetapi sitokin yang antiinflamasi menurun. Kemudian akan terjadi tonus vaskular yang meningkat, akhirnya akan terjadi isemia. Nah, ini beberapa penelitian yang menghubungkan antara kadar testosteron rendah dengan kejadian kardiovaskuler. Saya sebutkan yang pertama Hak dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa risiko aterosklerosis pada abdominalis akan lebih rendah pada subjek dengan kadar testosteron yang tinggi, ya. Sementara Rosano, subjek dengan penyakit arteri koroner akan lebih banyak dibandingkan kontrol. Olson, kadar testosteron dan hormon binding globulin berhubungan terbalik dengan insiden major adverse cardiovascular event, ya. Sementara Hu dan kawan-kawan mendapatkan kadar testosteron yang rendah berhubungan dengan gejala penyakit kardiovaskuler yang meningkat dibandingkan dengan kontrol. Dan Alkamel mendapatkan hubungan kadar testosteron yang rendah akan mengalami penyakit arteri koroner prematur pada laki-laki yang umur 45 tahun dan yang lebih muda. Nah, sebagian penelitian juga tidak mendapatkan hubungan ini. Misalnya Varias tidak mendapatkan hubungan antara tunika intima, ya, tunika media, ya, dengan kadar testosteron, ya. Kemudian Lee dan kawan-kawan tidak mendapatkan hubungan yang signifikan pada terkait dengan skor risiko Framingham. Sementara Source dan Matsumoto masih menanyakan apakah ini berhubungan antara testosteron rendah dengan kardiovaskular atau kadar testosteron rendah ini sebenarnya merupakan biomarker tingkat kesehatan yang buruk. Sementara beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan kadar testosteron rendah dengan plak aterosklerosis, disfungsi endotel maupun kadar CRP yang meningkat. Nah, ini kita bisa melihat hubungan antara terapi replacement testosteron dengan yang dapat mengurangi infark miokard dan risiko mortalitas, ya. Jadi
diberikan pada orang yang testosteron normal dengan diobati dan tidak diobati. Kemudian pada mereka yang normal dan tidak normal, dua-duanya diobati. Yang terakhir adalah pengobatan pada mereka yang tidak normal dibandingkan dengan mereka yang tidak diobati. Kesimpulannya adalah tadi bahwa replacement testosterone terapi ini dapat mengurangi infark miokard maupun risiko mortalitas. Ya. Nah, ini penelitian yang lain lagi juga menunjukkan bahwa terapi replacement testosterone ini dapat mengurangi risiko mortalitas pada mereka yang sudah mempunyai riwayat infark miokard. Ya. Jadi bisa disimpulkan dari penelitian itu bahwa normalisasi tingkat testosteron dapat mengurangi risiko kematian, miokard infark maupun stroke, tetapi tampaknya tidak meningkatkan risiko miokard infark pada laki-laki dengan miokard infark sebelumnya. Nah, risiko kardiovaskuler ini secara berbanding terbalik dengan kadar testosterone level. Ya. Ini beberapa biomarkers ya, dihubungkan, ternyata kesimpulannya adalah terdapat hubungan bahwa yang rendah testosteronnya akan meningkat kardiovaskular risikonya. Ya. Kemudian juga penelitian lain lagi mendapatkan bahwa tingkat testosteron pada baik pada hipogonadal maupun hipergonadal itu akan meningkatkan, yang rendah itu akan meningkatkan risiko kardiovaskular. Nah, ini efek kardiovaskular pada terapi testosteron, misalnya pada fungsi endotel, fisiologi efeknya agak meningkatkan vasodilatasi, kemudian clinical efeknya meningkatkan blood flow. Kemudian beberapa misalnya ateroma ya tidak konsisten nih pada vascular cell adhesion molekul ya efeknya, dan juga clinical efeknya tidak terlalu konsisten pada aterogenesis. Ini ada suatu studi yang disebut sebagai testosterone treatment to prevent or revert type 2 diabetes mellitus in men enrolled in a lifestyle program. Jadi ini menghubungkan pengobatan testosterone dengan diabetes pada mereka yang hormon testosteronnya rendah. Ya. Jadi kemudian muncul pertanyaan, apakah pada mereka yang pre-diabetes dan diabetes itu juga harus diperiksa screeningnya untuk testosterone level, ya, karena adanya hubungan tadi ya bahwa mereka yang diobati testosterone dengan testosterone rendah itu perbaikan pada prediabetesnya mungkin tidak menjadi diabetes, dan diabetesnya beberapa indikatornya membaik, ya. Nah, sementara goal terapi dari pengobatan ini sebenarnya ada mengembalikan level hormon pada normal, pada nilai normal, dan mengurangi simptomnya, ya, dan biasanya menggunakan testosterone replacement terapi. Nah, terapinya juga fungsi seksual dikembalikan, beberapa hal yang mengganggu tadi, ya, dinormalkan, ya. Nah, ringkasannya, hipogonadisme adalah kumpulan keadaan klinis akibat kekurangan hormon gonadal yang akan menyebabkan kemunduran fungsi berbagai organ dan kualitas hidup, yang terdiri atas primer dan sekunder, yang keduanya meliputi berbagai kelainan klinis. Kekurangan testosteron berhubungan dengan kejadian kardiovaskuler, dan normalisasi testosteron dapat mengurangi kejadian kardiovaskuler maupun diabetes. Demikian bincang-bincang kita mengenai hipogonadisme. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Dan tolong jangan dilihat
wajah dari gambar ini, tapi mungkin kumisnya yang mesti dilihat terkait dengan testosteron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.